Okay. Baik, bertemu lagi di topik sosial, ya, di MKCU, Universitas Merdu Yogyakarta. Pada kali ini, kita akan uh, membahas, ya, teman-teman sekalian, tentang MSDM. Nah, pernah mendengar apa itu MSDM? Mungkin teman-teman, uh, kalau yang dari Fakultas Ekonomi, ya, dari... Akuntansi atau manajemen mungkin sudah familiar, ya, dan dengan istilah ini yaitu uh, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, kalau teman-teman lihat, ya, di social ini, kenapa kita membutuhkan uh, pengetahuan yang cukup, ya? Tentang manajemen di SDM, nah, untuk itu kita harus melihat ya, bagaimana hubungan dari manajemen itu sendiri, dari sumber daya manusia itu sendiri, dan secara terintegrasi dengan sosiopreneurship, apa irisannya, apa. Kalau kita bilang irisan mungkin tidak begitu tepat ya. Karena ini tidak irisan kecil tapi ini besar yaitu apa, dampak apa, manfaat dan sebagainya ya. Karena ini sesuatu hal yang fundamental. Nah kita akan melihat ya uh, hubungan manajemen dengan entrepreneurship sendiri. Nah kalau teman-teman mencermati pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yang mengetahui tentang bagaimana karakteristik sosio yang baik kemarin itu topik-topik uh, sebelumnya tentang bagaimana uh, menjadi uh, sosio yang kreatif ya di bidang baik dari hulu ke hilir ya marketingnya dan sebagainya uh, memanfaatkan segala sesuatu yang di uh, apa yang dilandaskan dengan analisisnya kebutuhan sekitar ya pasarnya bagaimana trennya bagaimana demand-nya bagaimana nah untuk itu eh, dalam mengelola ya kewirausahaan sosial ini yang menekankan teman-teman eh, ingat nilai sosial dan solusi untuk masalah sosial nah makanya melalui prinsip-prinsip itu, manajemen itu di sisi lain kan berkaitan dengan perencanaan. Nah, pengorganisasian, apalagi teman-teman, pengawasan. Nah, jadi hal-hal mendasar dari definisi manajemen itu kita terapkan dalam kewirausahaan sosial. Nilai-nilai sosial tersebut untuk mengawal nilai-nilai sosial itu, untuk merencanakan bagaimana mengorganisasi. Nah, satu kita bisa melihat tentang pengelolaan sumber dayanya ya fokus pada efisien dan efektifnya pengelolaan sumber daya itu untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan manajemen yang baik nah prinsip-prinsip manajemen itu akan berdampak diharapkan ya berdampak positif kepada sosial masyarakat nah banyak sekali nanti ya kita akan bahas ya bisa uh, mengetahui apa itu peran manajemennya. Nah sekarang apa itu sumber daya manusia? Pentingnya apa? Nah di era sebelum ya uh, milenial ini dulu ya mungkin pada revolusi industri dan sebagainya sampai ke era globalisasi setelah covid ini. Porsinya memang beda, tetapi tidak ada perusahaan pun tanpa adanya sumber daya manusianya, tentu ya. Mungkin minimal hanya satu itu, tapi itu kan manusianya juga ya. Belum ada yang full in charge by uh, machines or robot dari awal, tentu aja ada yang create, ada yang memberikan prompt-prompt tertentu ya, prompting-prompting -prom penting. Itu yang mungkin membedakan gradasi antara Perusahaan-perusahaan konvensional dengan yang sekarang, yang milenial, mungkin yang banyak anak-anak muda, berwawasan uh, ke depan, memiliki teknologi, apa, teknologi yang baik, mungkin berkurang ya tentang jumlah kuantitasnya, tetapi akan berbanding terbalik dengan kualitasnya. Kualitasnya pasti semakin berkurang, itu membutuhkan kualitas uh, SDM yang tinggi. Yang kedua di sini dipaparkan bahwa perusahaan akan susah berjalan apalagi berkembang jika kualitas SDM rendah ya kan itu tadi perlu adanya manajemen mama belum saya Oke kemudian yang berikutnya itu teman-teman melihat pengelolaan SDM itu sangat mutlak ya kenapa menjadi salah satu to topik pada pertemuan sosial ini karena teman-teman akan memiliki ini daya apa daya saing daya tawar daya guna daya kembang nah, jadi competitive advantage bagi perusahaan ya di tempat sumber itu bertumbuh tuh jadi itulah pentingnya SDM tadi maka SDM itu disebut kadang disebut sebagai human resource and human capital SDM disebut sebagai kunci utama organisasi dalam membuat iklim kerja yang positif ya membangun keterlibatan pada organisasi, peningkatan produktivitas kerja organisasi ya, menjadi andalan dalam memenangkan persaingan organisasi. Ya, tadi kompetitif kan. Nah, tapi selain itu tidak hanya dianggap sebagai resource atau sumber atau aset ya. Nah, ini sebutannya kan human capital, yaitu suatu aset ya. Nah, tidak hanya sebagai sumber tapi sebagai sebagai aset ya tidak hanya sebagai aset tapi juga sebagai sumber. Jadi dua-duanya itu berperan penting ya dalam uh, apa fungsi SDM itu. Jadi teman-teman mungkin melihat realita ya di luar sana. Ada yang memandang SDM itu sebagai malah menggerogoti karena hanya sudut pandangnya menggaji. Ingat kalau teman-teman nanti dimanapun itu baik di konteks uh, wirausahaan sosial ini ya social entrepreneurship ini tetap memandang itu tidak hanya sebagai di luar dua itu tidak hanya sebagai ini pengeluaran pengeluaran aja di neraca akuntansi ya tidak tidak hanya itu tapi dia sumber dan juga aset simple tapi sering dilupakan penggaji oh ini gajinya tak rendahkan aja di bawah umr supaya menghemat ya akhirnya endingnya apa? Banyak hal ya, secara psikologis mungkin daya kerja, daya juangnya jadi rendah ya kan? Dibayar rendah soalnya. Akhirnya kreativitas menurun, pelayanan menurun, dan lain-lain. Sehingga apa? Akan memiliki daya saing yang rendah. Dan akan tergilas oleh kompetitor. Dan juga oleh keadaan. Ya, sangat sangat berbahaya ya kan Tuh. nah eh kalau teman-teman melihat ya jadi eh, keterkaitan dengan kemajuan-perusahaan itu merupakan inti dari ini pentingnya mengelola SDM perusahaan akan sulit berkembang jika kualitas SDM rendah Contohnya kualitas SDM rendah, nanti tadi dapat menghambat inovasi, produktivitas, pertumbuhan perusahaan. Nah, makanya itu dibalik ya, saya punya aset, asetnya saya uh, punya resource, resource saya kuatkan supaya dapat bersaing, income-nya akan menjadi tinggi. Nah itu ya. Kemudian uh, kalau kita mencermati pengertian dari MSDM sendiri itu ya seni kayak public speaking apa banyak hal-hal yang kita lakukan dalam mengelola perusahaan itu seni mengelola institusi itu seni seni mengatur karena apa manusia hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien tujuannya tadi ya tujuan perusahaan karyawan masyarakat nah ini kalau memang masih awal atau masih dalam bentuknya ada ini kebijakan dan latihan, ada latihannya. Tapi kalau tidak nanti serius ini ya. Memang untuk sebagai kebijakan memenuhi kebutuhan kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan, rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, banyak. Ya manajemen SDM karena dia yang mengatur rodanya, penggeraknya, jangan sampai meng yang mengatur ini malah loyo, tidak punya pengetahuan, ya, tidak menerapkannya dengan baik, tidak bisa, contohnya ya, kebutuhan apa ini? kita kurang ini, kurang, uh, misalnya dalam IT punya lima karyawan, dua itu pengembang yang tiga jaringan. Nah, buka lagi karena berkembang rumah memang membutuhkan maintenance yang baik ya anak-anak teman-teman jaringan. Tapi kadang, kadang dalam perkembangannya juga membutuhkan perawatan dan inovasi dalam bidang ini perangkat lunaknya juga sistemnya juga jadi jangan sampai misalnya nggak ada di sebuah institusi mungkin terlalu banyak membuka untuk satu bidang ya, padahal bidang lain yang secara uh, apa perannya itu juga sama besar atau mungkin lebih malah kurang diperhatikan. Akhirnya saat mau mengembangkan dia nggak punya nggak punya staf yang mumpuni, teman-teman yang di lapangan yang jaringan, ah, saya hanya perawatan, saya hanya ini ini, saya tidak bisa mengembangkan website, saya tidak bisa buat ini itu, hal-hal nah, seperti itu sangat penting. <tuh> Jadi, uh, kebijakan yang apa, pengelolaan karyawan itu bisa menjadi penting nanti di-assess ya. Mungkin baik di level yang rendah maupun sampai yang tinggi, teman-teman harus ada penilaian prestasi kerja pegawai, karena melalui itu, teman-teman bisa memonitor per apa mungkin per per berapa hari mungkin ya atau per berapa minggu bulan sampai kadang yang tinggal kerja tahunan satu tahun itu teman teman bisa perhatikan tujuan dan sebagainya itu tadi ya nanti bisa dibaca ini fungsi secara uh, apa teoritis ya jadi perencanaan tadi staffing ini isi-isinya ini. Kalau teman-teman ingin mempelajari fungsi MSDM itu. Pelatihan dan pengembangan. ya. Jadi, kalau yang di anggaran biasanya, di apapun itu marketing, berkonflik dengan SDM atau akademik kalau di bagian ini. Karena apa? Mungkin bertentangan menjualnya dengan apa yang dijual. Nah, pelatihan dan pengembangan itu penting supaya itu dianggarkan. Kalau teman-teman mengetahui MSDM baik di level pener yang kecil, UMKM sampai ke level yang besar, ya harus ada pelatihan dan pengembangan. Kadang teman-teman ini bisa berefleksi pernah mendengar mungkin, pernah melihat, pernah menonton. ya Hal ini mungkin kendala-kendalanya apa? Anggaran, ya yang tidak peka karena ketidak apa banyak alasannya. Setelah ada anggaran dan sebagainya semuanya, kurang tepat. Selain itu, oh mungkin karena pernah tahu misalnya ada sebuah perusahaan kecil atau besar yang keluar masuknya SDM itu terlalu cepat. Ini akan membuat sangat ya sangat tidak efisien. Karena sudah dilatih, pakai uang, dikembangkan pakai uang, akhirnya keluar nanti yang menampung untungnya adalah yang menangkap dia dengan baik ya, karena mungkin karena mungkin rewardnya kurang baik di sini ya sudah ada ini itu itu tapi rewardnya yang baik mungkin itu potensi-potensi yang dapat mengakibatkan uh, apa ya keluar masuknya pegawai itu sangat tinggi nah kompensasi kan perhubungan dengan itu ya jadi teman-teman harus memahami itu setiap ide ya kalau teman-teman yang di Jogja atau di luar Jogja bisa membandingkan gimana di Jogja berapa juta di luar Jogja berapa juta itu ya apa karena ada manajemen yang harus Diperkembangkan kalau terlalu tinggi nanti investor juga tidak mau sini perusahaan-perusahaan cepat akan bangkrut karena daerah-daerahnya. Ini analisis sekali lagi ya. Oh, daerah A, oh Karawang ini daerah industri. Seperti ini, seperti ini. Ya, rate-nya seperti ini. Oh, Jogja itu daerah tidak daerah industri seperti ini. Jadi, memang berbeda standarnya. Tapi juga kalau terlalu over, teman-teman bisa mengkritisi juga. Oh, menjadi kelemahan juga. Seperti itu. Banyak ya, ini akan menjadi diskusi yang panjang ya. Nanti teman-teman bisa Uh, melakukan pencermatan, diskusi dengan teman-temannya dan penel kerja tadi juga sudah digisinggung pengembangan karir. Nah, gaji tinggi tetapi itu itu saja akan berpengaruh tidak kompensasi. Iya, berpengaruh. Ada yang masuk gajinya sama, saya 3 juta. Yang sudah lama 15 tahun 3 juta. Nah, tidak boleh. Harus ada yang baik ya dalam MSDM itu harus ada pengembangan karir. Kalau kamu ingin meningkat seperti ini, kamu harus melakukan seperti apa, menjaga kualitas seperti apa, lalu lama mengabdi seperti apa, loyalitas masuk, kualitas meningkat, nah, itu ada pengembangan karir, masa depan terserah ya, berjenjang. Jadi itu apa tidak kita bisa menghindari tadi masalah yang sebelumnya yang klasik, keluar masuk pegawai dalam sebuah perusahaan yang terlalu tinggi. Lalu ya kemudian keselamatan dan kesehatan kerja tentunya ya. Jadi teman-teman eh, bisa melihat peran strategis juga SDM di di ini ya dalam pengelolaan bisa sebagai manusia-manusia human being sebagai alat perusahaan dia sebagai kelompok sosial ya. Jadi manusia dilihat tiga dimensi ini kalau kita ingin mengelola sumber daya manusia. Gimana ya? Ini sudah humanis atau tidak? Mungkin ya. Oh peraturan kalau diterapkan yang sedang berjalan Yang sedang berjalan ini ada aturan peralihan atau tidak kena peraturan itu dan sebagainya nah, hal seperti Oh sebagai alat karena MSDM ini mengontrol dan satu dan sebagainya memonitoring. Nah dan juga sebagai kelompok sosial itu kita harus dilihat sendiri. tidak individu by individu tapi kita harus melihatnya secara kelompok sosial. Nah dalam MSDM itu kita harus memiliki kepemimpinan wirausaha. Pentingnya adalah ini supaya uh, fokus total terhadap pelayanan kepada pelanggan itu kita bisa menjaganya, mengoptimalkan risiko tidak meminimalkannya. Apa nah, ya? Untuk jaga-jaga pahitnya seperti ini gitu ya. Kalau kita sudah meminimalkan resiko dalam perencanaannya, uh, itu akan berbahaya nanti kalau di luar prediksi, ya, terus-menerus menjadi kreatif dan inovatif untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian memberikan inspirasi kepada orang sekitar Anda dengan visi yang jelas dan sasarannya. Nah, prinsip kepemimpinannya ada beberapa hal, teman-teman. Ya, ada kognitif, ambidexterity. Apa itu? Itu adalah uh, kepemimpinan wirausaha yang melibatkan kedua logika itu ya dinamisme ya prediksi dan logika kreasi dalam pendekatan pengambilan keputusan contohnya ini pemimpin wira sosial misalnya harus mampu meramalkan tren nah sekaligus kreatif dalam membuat keputusan Contohnya, Renaissance. Ya, mungkin ada beberapa konsep yang bisa dipakai. Kalangan tertentu, usia tertentu yang dulu pernah populer, surut berdasar waktu, sekarang naik lagi. Nah, itu harus membaca tren, itu disebut uh, sebagai cognitive ambidexterity. Nah, lalu kita harus kreatif. Oh ya, kita akan buat yang seperti itu, tetapi dengan bahan yang kualitas yang lebih baik. Contohnya kita bergumal dalam industri pakaian misalnya yang dulu pernah populer misalnya uh, yang di tahun-tahun ini masih ada apa teman-teman lihat <tuh> oh baju itu apa uh, baju pantai tapi dipakai untuk sesi-sesi sesi, uh, formal kuliah sana dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu, selain kognitif ambidexterity, kita punya S -I -I -R, ya, social, environmental, and economic responsibility and sustainability. Nah, tanggung jawab dan berkesinambungan kepemimpinan berusaha harus tahu bagaimana untuk mengerahkan penciptaan nilai sosial lingkungan dan ekonomi dan ketegangan yang melekat dan potensi sinergi di dalamnya. Nah, uh, share ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan organisasi. Beda lagi nanti dengan ini teman-teman ya. Setelahnya itu kita ada uh, SSE ya, self and social awareness melampaui pemahaman otentik dan mendalam Lampaui. Dari kesadaran akan tujuan Dan identitas mereka sendiri Dan bagaimana mereka Dipengaruhi oleh konteks sekitar mereka Para pemimpin Perusahaannya, ya Membuat keputusan Yang lebih efektif Dalam keadaan tidak pasti Dan tidak dapat Diketahui gitu. Nah Pimpinan wirasa ini harus memiliki pemahaman Otentik tentang diri dan lingkungan Contohnya SSA membantu Pemimpin membuat keputusan lebih efektif dengan menghadapi mungkin dampak konteks pada tujuan dan identitas mereka. Nah gitu. Nah itu bisa banyak hal, ya. Yang kita dalam manajemen uh, sumber daya manusia, ya, pemberdaya tanggung jawab sosial bisa kita sentuh, pemberdayaan komunitas bisa kita sentuh, faktor keberlanjutannya juga harus diperhatikan, ya, dan uh, nanti prediksi prediksi berapa berapa tahun lagi berapa, ini strategi berkelanjutan yaitu jadi melalui integrasi prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan sosial ini dapat mencapai dampak sosial yang signifikan teman -teman. sambil uh, memastikan keberlangsungan dan efisiensi operasionalnya harus imbang itu operasionalnya dalam dan juga targetnya sebaliknya kalau manajemen organisasi ini dapat mengadopsi elemen keberadaan sosial ya, untuk meningkatkan dalam tanggung jawab sosial mereka dan mendapatkan nilai jangka panjang. Nah, pengelolaan uh, manajemen sumber daya manusia, manusia itu penting untuk dilakukan. Ini video tidak sudah kedilit ya, jadi tidak usah dilihat. Terima kasih itu ya, teman-teman. Mungkin beberapa poin sudah kita peroleh. Selamat belajar, ya, dan selamat nantinya mengimplementasikan bagaimana manajemen sumber daya manusia. Eh, terima kasih.